Ini kampung apa sepi amat ya, Sip? Iya bang, tumben banget. Biasa jam segini masih rame. Emangnya sekarang jam berapa sih? Baru jam 10 bang. Belum malam-malam amat padahal. Iya, makanya itu. Eh bang. Apaan? Nono, lihat noh. Itu ngapain ya bang ngejauhkan gosek-gosek di depan rumah Simu? Lah iya ya, ngapain tuh dia? Samperin enggak? Samperin lah, masa enggak? Udah ya bang. Ayo. Yah, udah pergi dia nya bang. Ya, ya udahlah, kita lanjutin ronda lagi. Ayo. Udah yuk. Ayo. Bang Dokor lagi ngapain bang? Ini Bo, gue lagi baca berita. Tumben amat baca berita, biasanya baca mantra. Lu kata gue dukun. Berita apaan emangnya bang? Babi ngepet Bo. Oh yang bunyi cit gitu ya bang? Lah bukan, itu namanya ngepot dah Bo. Emang beda ya? Ya beda lah, kalau babi ngepet itu yang suka nyolong banda orang. Oh nyolong. Kenapa namanya babi ngepet bang, bukan babi nyolong? Lah mana gua tahu? Lu tanya aja sono sama yang ngasih nama. Emang yang ngasih nama siapa bang? Gua kagak tahu babo. Ini kagak tahu, itu kagak tahu. Bang Joker taunya apaan sih? Lah ngapa jadi sewot lu? Ya bisa bang Joker ngasih informasi ke muka bang Joker. Kenapa tuh? Nggak jelas ya. Yes gua bener lu bo. Lihat dong bang. Ah jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan sih nih? Gue denger-denger dari jauh berisik banget lu pada. Ini nih si Babo bikin gue kesel mulu. Sama aja kayak si Ucup. Ya elah bang. Udah apa udah? Puasa-puasa juga masih marah aja ya? Tahu tuh bang Joker. Ah udah. Minggir dikit bo. Aduh gue mau duduk. Apa hidup begitu sepi? Apakah hidup sepi? Coba bertanya pada manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Bang Haji Okan, abis dari mana? Biasalahmu, abis beramal bagi-bagi uang buat kaum duafa. Oh iya. Tumben kau nyuci motor. Iya Bang Ajokan, abisnya saya bingung mau ngapain. Ya udah saya nyuci motor aja. Oh gitu rupanya. Nih bang. Hei makasih ya Cup. Nih kembalian kucing. Udah buat lu ambil aja. Oke. Apa itu? Oh ini sabun cuci Bang Haji. Tadi saya mau nyuci baju, sabunnya habis. Makanya saya nyuruh Cup buat beli. Hari gini masih nyuci sendiri. Kayak aku dong nyucinya di laundry. Sombong bener Bang Haji. Ngomong apa kau tadi? Sombong? Iya. Suka-suka aku lah. Aku kan orang kaya, banyak duit. Udah haji 3 kali lagi. Bang Hansip. Apaan? Bang Hansip tahu gak kenapa namanya babi ngepet? Kenapa namanya babi ngepet? Iya. Karena yang ngepet itu babi. Coba kalau sapi yang ngepet. Pasti namanya sapi ngepet. Kalau kuda, namanya kuda ngepet. Kalau kucing, kucing ngepet. Aduh, dokus dede emang berat ya. Emang apa sih, Bo, lu nanyain babi ngepet? Itu bang, Bang Joker lagi baca berita soal babi ngepet. Wah, ada babi ngepet di mana bang? Ini, Rul, nih, lu lihat dah. Waduh, gawat juga ya bang. Emangnya babi ngepet itu apaan sih? Hewan kan? Bukan, Bo. Babi ngepet itu orang yang berubah jadi babi buat nolongin banda orang. Itu berubah karena dikutuk? Bukan dikutuk, Babo, tapi pesugihan. Pesugihan apaan, Bang? Yaelah, pesugihan aja kagak tahu. Kasih tahu, Rul. Jadi, Bo, pesugihan itu adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara cepat. Oh, begitu. Udah paham sekarang, Bo? Kagak. Ya! Apa kau bilang tadi? Bang Haji Okan. Nah, bagus. Ada apa?
Perasaan gamis itu mulu gak perlu ganti, katanya orang kaya. Iya, aku ini emang orang kaya, Cuk. Nih, kau dengar ya, Cuk. Di rumah itu, aku punya 20 sen gamis yang warnanya sama kayak gini semua. Kenapa harus sama semua, Bang Ajo, kan warnanya? Ya karakter lah, Pao. Biar orang tuh ingat kalau yang pakai baju ini tuh aku aja. Oh, begitu. Ah, yaudahlah, aku mau pergi dulu. Lama-lama ngobrol sama kalian nanti ketularan susahnya. Ah, yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sombong bener lu. Eh, Bang. Hah? Abang curiga gak sama Bang Ajokan? Curiga gimana, Cuk? Coba dah pikirin, Bang Ajokan dapet dari mana ya? Padahal dia gak kerja. Iya juga ya. Sama ini juga kita gak pernah dikasih tahu itu duit dapet dari mana. Bener juga lu, Cuk. Apa jangan-jangan Bang Ajokan itu ngepet? Eh, buset, ngaco aja lu, Cuk. Ya saya bukan nuduh, Bang. Tapi ciri-cirinya persis sama yang lagi viral. Nganggur tapi banyak duit. Tapi kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga sih, Cuk. Mana sombong banget lagi, gede banget saya. Coba kita kasih tahu ke orang-orang yuk. Ayo, Bang. Yaudah, bentar gua kelar nyuci dulu, abis itu ganti celana. Yaudah, buruan dah. Iya. Emang ciri-ciri babi ngepet itu kayak gimana sih, Bang? Setahu gua nih ya, ciri-cirinya badannya babi. Tapi kaki depannya tangan orang. Terus kaki belakangnya kaki orang. Oh. Lu kata siapa, Bang? Ya, kata orang-orang yang pernah ngeliat lah. Emang Bang Joker pernah ngeliat? Sering, Bang Joker mah. Lah, sok tau banget nih, Bok. Kapan gua ngeliatnya? Pas lagi ngaca. Emang kebangetan banget lu, Bok. Lama-lama didiamin. Udah, Bang, sabar. Istighfar. Di puasa juga ini, ah. Astagfirullahaladzim. Apaan sih lagi nih? Nah, itu dia lagi pada ngumpul. Yaudah, sana yuk. Ayo. Assalamualaikum. Kebetulan ini lagi pada ngumpul. Ada apaan, Mo? Romana serius banget. Jadi tujuan gua kemari sama Ucup itu, ada yang mau gua omongin, Bang. Apaan tuh? Sebelumnya saya mau nanya dulu, Bang Joker tahu gak kerjaannya Bang Ajokan? Gak tahu gua. Bang Hansip? Iya, sama gua juga kagak tahu. Gua juga gak tahu, Cup. Gua gak nanya lu. Yaelah, gitu amat lu sama gua. Emangnya kenapa sih? Jadi gini, Bang. Ini kan lagi rame nih, soal babi ngepet. Nah, kita curiganya Bang Haji itu banyak duit gara-gara ngepet. Ah, gila lu. Masa sih Bang Haji akan ngepet? Agak percaya gua. Awalnya gua juga kagak percaya, Rul. Tapi coba lu pikir lagi dah. Nih ya, ada orang kagak kerja, tapi duitnya banyak. Coba lu pikirin dah itu duitnya dari mana. Ya juga sih. Soalnya saya udah curiga dari lama, Bang. Udah saya pantau dan saya lempar sesuatu di rumahnya. Lemparin apaan lo? Ya sesuatu lah pokoknya. Tapi kita jangan asal nuduh. Kita harus cari buktinya dulu. Lah, buktinya kan udah jelas semalam, Sip. Masa lu lupa? Yang mana, Bang? Itu yang kata Bang Haji Okan gosrek-gosrekin kakinya depan rumahmu. Oh, iya, gue inget. Di depan rumah gua. Iya, Mu. Semalam gua ngelihatnya pas lagi ngeronda. Wah, ini mau udah pick ini mah. Kagak bisa dibiarin. Kita harus cari Bang Haji Okan. Terus kita kasih pelajaran. Pelajaran apaan, Bang? Matematika apa bahasa Inggris? Bukan pelajaran itu, Bo. Maksudnya tuh diberi. Diberi sumbangan. Udah, Mu. Lu ngomong sama si Babo sama juga ngomong sama si Ucup. Ngeselin. Lah, ngapa jadi bobo saya, Bang? Ah, udah, gak usah ribut. Mendingan sekarang kita cari Bang Haji Okan. Ayo, kita beri dia. Sini di bawah. Ayo, balik. Bawa saya. Beri aja udah, beri. Ada apa ini? Aku enak-enak tidur malah dibawa kesini. Diikat pula. Lepasin gak ini? Cepat lepasin. Sabar dulu, Bang Ajokan. Kita mau ngomong sama Bang Ajokan. Ngomong tinggal ngomong, tapi gak usah diikat juga. Bang Ajokan tenang dulu. Kita mau ngomong serius nih. Alah, dari tadi ngomong. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Jadi begini, Bang Ajokan. Bang Ajokan jujur ya sama kita. Iya, cepet apa? Bang Ajokan bisa kaya itu dari hasil jadi babi ngepet kan? Astagfirullahaladzim, ada gila-gila kalian ya. Mana mungkin aku ngepet? Eh, kalian denger ya, aku udah haji 3 kali. Jangan main-main kalian ya. Ya, kali aja haji itu buat nutupin ritual ngepet. Iya, jaga mulut kau ya, Cop. Ku bakar mulut kau nanti. Udah ngaku aja, Bang Ajokan.
Iya Bang Haji, gak usah pakai alasan dah. Heh, kalian dengar ya, aku itu gak pernah jalanin yang namanya ngepet-ngepet begitu. Udah gila kalian ini ya, main nuduh sembarangan. Terus Bang Haji Okan bisa punya banyak duit dari mana? Bang Haji Okan kan gak kerja, kerjanya cuma keliling bagiin duit. Ya Allah Bang Joker, jadi kalian curiga sama aku gara-gara itu? Lah iya Bang Haji. Nih, kalian dengar ya, nih denger pakai kuping kalian baik-baik. Aku bisa kaya seperti ini karena aku main saham. Terus aku juga dagang online. Aku punya kontrakan di kampung 100 pintu, punya peternakan sapi, punya rental PS5, dan aku punya lahan parkiran di 5 stasiun. Paham, Glenn? Oh, jadi usaha Bang Ajo kan banyak ya? Ya iyalah. Kau udah kenal aku lama, masih aja enggak ngerti. Jadi bukan hasil ngepet. Ya bukanlah. Udah gila kalau aku sampai ngepet gitu. Terus Bang Ajo kan semalam ngapain gosrak-gosrakin kaki di depan rumah saya? Ngepet kan? Ya. Itu bukan. Kayak gini ceritanya. Nginjek apa aku ini ya? Ini apa ini? Cukur dapet tai ini. Tai ini! Bau kali lagi. Aduh, berarti sendal mahal aku kena tai ini. Aduh, sayangnya aku. Bau. Bang. Apaan? Nono, lihat no. Itu ngapain ya Bang Ngejauhkan gosek-gosek di depan rumah simu? Ih, gak hilang-hilang ini baunya ini pasti. Kira coklat tadi. Bau juga tai. Gitu ceritanya. Bukan ngepetmu ternyata. Lah, kok gua Ucup no yang pertama curiga? Oh, jadi kau Ucup awal mula dari semua ini? Iya Bang Haji. Cup. Ah, jangan gitulah kau. Kalau enggak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Nanti jatuhnya fitnah. Paham kau? Iya, maaf Bang Haji. Ah, udah, kalian buka ini, kita kena aku ah. Sakit. Ah, ada-ada aja kelakuan kalian ini ya. Enggak habis pikir aku. Maafin kita ya Bang Haji, kita udah nuduh yang enggak-enggak. Maafin ya. Iya Bang Haji, kita ngaku salah. Kita gak pikir matang-matang dulu sebelum bertindak. Iya, aku maafin. Tapi ingat ya, kejadian ini jangan sampai kurang lagi. Paham, Glenn? Iya, Bang Haji. Yaudah. Kalau gitu, kalian pada pulang dah. Ya, udah mau buka ini soalnya, oke? Okay? Udah, sana. Yaudah ya, balik rumah ya. Bentar. Apalagi sih? HP gue mana ya? Oh iya, HP saya juga gak ada ini. HP baru ada gak? Iya nih, HP gue juga gak ada. Nah iya, sama gue juga kagak ada. HP aku ada gak ya? Gak ada juga. Mana HP aku? Iya, si Babu mana? Wah, fix nih, berarti Babu ngepet. Lumayan nih kalau dijual bakal bikin rejoy. Iya, Bo. Suruh cembok kan dia, Bang. Abangnya ketawa. Dasar Hansip. Nexun. Wah, ini mah udah fix. Bang Ajo kan gak bisa dibiarin. Kita aja. Jadi, Bo, pesugihan itu adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan. Gua tahu sih, Cik. Kalau yang gua tahu. Kalau gua yang tahu. Kalau yang gua tahu. Yang gua tahu. Udah di otak sih. Kalau yang gua tahu. Kalau gua yang tahu. Kalau yang gua tahu. Kalau yang gua tahu sih. Kalau yang gua tahu sih. Nah. Nadanya.